Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Palangkaraya kembali mencetak sarjana baru pada Senin pagi. Dengan judul disertasi, Pemahaman Sikap dan Peran Umat Buddha Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah, Joko Santoso menjadi promovendus dalam sidang kali ini. Sidang terbuka ini dilaksanakan pada hari Senin 8 Februari 2021 pukul 10 pagi yang diselenggarakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting dan secara offline di Aula Rahan Lantai 2 Gedung Rektorat Palangkaraya. Tim penguji Dr. Andri Elia SE MSI sebagai Ketua Komisi Sidang, Profesor Dr. Insinyur Yetri Ludang MP sebagai Sekretaris Komisi Sidang, 3 promotor, 3 penguji luar komisi, 1 penguji luar perguruan tinggi, dan 2 penguji tamu. Sidang ini dihadiri oleh Kanwil Kementerian Agama, Wakil Wali Kota Palangkaraya, dan tamu undangan secara offline yang berjumlah terbatas demi mengindahkan protokol kesehatan. Setelah sesi pemaparan hasil disertasi serta menjawab pertanyaan dari tim penguji yang kurang lebih berlangsung selama 2 jam, pihak tim penguji meminta waktu 15 menit untuk merundingkan hasil sidang. Setelah hasil sidang diumumkan, Joko Santoso dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan IPK 4,0 dan lama studi 9 semester 2 bulan. Dari Palangkaraya, Hari Raimundo melaporkan.